Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini gua ada rencana mau herping atau mancing sekalian jalan-jalan sampai malam, teman-teman. Kebetulan gua nggak sendiri kali ini, berdua sama Kang Arjo. Nah, dia ini tahu tempat mancing liar, teman-teman. Dia sering main ke tempat-tempat liar. Akhirnya dia tahu semua medan mancing yang ada di daerah Tarung. Nanti kita tanya dia lokasinya di mana dan biasanya mancingnya dapat ikan apaan aja yang udah pernah mancing di sana. Parah bener. Parah bener lagi. Itu dia tuh orangnya. Lagi siap-siap tuh. Oh, lu siap-siap apaan itu? Daripada beli-beli. Eh, ini rencana mancing daerah mana? Hah? Mancing daerah mana? Kita di Setu Babakan Seberang. Babakan Seberang. Ini bawa kompor? Kompor aja. Bawa kompor, teman-teman. Jadi hemat. Jadi hemat, hemat pengeluaran gitu ya. Ada apa lagi? Air. Jadi kita persiapan kopi, terus air, nih air bawa 1 galon. Belum berangkat, makan dulu. Iya dong, kita ngisi bahan bakar dulu. Martek. Biar kuat kalau narik yang besar-besar. Kita makan dulu, teman-teman. Kita diajak sana Marco. Lumayan kan ditraktir. Gue cuma 15 ribu. Bismillah, teman-teman. Lanjut. Teman-teman, kita sampai lokasi ternyata masih hujan. Nah, ini gerimis-gerimis di Setu Babakan. Setu Lebak Wangi. Kita mau coba tuh. Tukang marcu udah di sana, Mas. Ini tempat wisata. Lain. Apa itu? Kok plastik. Mau pakai tape umpannya. Tape dong. Umpan rahasia. Mancing pakai tape. Pakai peuyeum. Teman, jadi sebelum kita mancing, kita rakit dulu nih umpannya nih. Dan tadi berhenti di pemancing kalian di Starlight. Ternyata tinggal umpan. Ini pakai tape tuh. Hmm. Ya, jadi ketahuan nih pakai tape. Ini pakai apa ini? Umpan pelet ikan mas. Wayang. Oh, wayang sih. Dapat golek ntar. Wayang tuh. Kok salah umpan sih? Lah,
sama debu gue pegang. Lah gue belum pernah mancing pakai umpan-umpan begini malah. Kenapa lagi? Apalah. Yang rezeki. Tidak ada yang tahu. Emang ya? Iya. Kalau emang ada rezekinya, ketempe juga makan ya. Yang penting wangi. Penting wangi. Gak bokeh leh. Tapi ini wanginya wangi jagung. Enggak. Wangi itu. Bang, ini suara kodok banyak banget ini. Pukul. Kenapa? Malam-malam di pohon lagi. Iya dong. Kenapa? Sama-sama makhluk Tuhan. Pohonnya ini bukan pohon biasa, Bang. Pohon beringin. Pohon beringin. Bagus. Pohon beringin itu kan rindang, mengayomi. Rindang ya? Iya. Malah kita diayomi. Ini kan kita nggak kehujanan, Bang. Iya benar sih nggak kehujanannya. Tapi kan makin malam makin. Makin apa? Makin seru. Makin seru. Lihat nih tuh. Lu pakai tegek ya? Baru. Hah? Baru. Enggak, udah lama. Udah lama. Boleh pinjam? Tegek 90 ribuan. Coba diangkat. Diangkat. Tuh, belatik. Oh, belatik ya. Dimakan enggak itu? Makan dong. Nih teman-teman dari tadi sama di mana-mana mancing agak dimakan-makan, di sini juga dimakan tuh. Jadi mancing itu sebenarnya buat orang-orang yang bersabar. Oke teman-teman, nah nih malam-malam mancing. Tapi malamnya bukan sembarang malam teman-teman. Ini kita ada di tuh di bawah pohon besar. Ini kalau nggak salah pohon beringin. Nah kebetulan posisi malamnya malam Jumat nih. Jadi sambil kita mancing karena posisi hujan, kita bikin kopi biar enak. Oh. Kocur 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 kocur. Jadi ini posisinya malam Jumat, kita tadi coba mau coba mancing sore sebenarnya di Lengkong Barang. Nah, Lengkong apa sih namanya? Lengkong Barang. Lengkong Barang. Itu posisinya ada di sebelah mana, Bang? Dekat Jampang. Dekat Jampang. Jadi karena hujan terus, akhirnya kita putuskan pilih yang dekat dari Parung. Kita hampir di Lebakwangi. Saya di Lebakwangi. Cuma gerimis terus teman-teman, makin deras. Jadinya kita mancing di pinggiran. Ya katanya sih di sini lumayan banyak ikan nila, ikan mujair, patin, apa ya? Banyak, karena emang ditanemin, Bang. Oh, ditanemin. Jadi sih, ya gitu. Jadi sambil nunggu hujan reda, kita ngopi dulu teman-teman. Kemudian kita bawa kompor, bawa listrik, masak air.
ya dapat nggak dapat kita ngopi dulu teman-teman. Iya dong. Nah udah matang. Gelas di situ. Wih, markas lupa. Sendok. Oh. Komplit dia ternyata. Oh, lulululul. Anda sedang bersama siapa? Oh, iya. Ini ada yang minta tolong tadi. Betulin rumah. Oh iya, ntar kita kesana ya. Lagian iseng banget ya pakai minta tolong. Mantap teman-teman. Kopi dong. Cheers. Salam kopi gratis. Salam kopi gratis. Daeng komedi. Daeng transgender. Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita ngopi dulu. Teman-teman yang ada di sini, ngopi. Ini baru beneran kita mancing nih. Ya, cepat habisnya. Jadi habis ini mancing, enggak dimakan, kita pulang. Ya. Kita ke GoFor dulu. Tadi ngamuk lagi. Karena si Gopur tuh orangnya suka ngambek. Ngambekan. Malah suka ngacak-ngacak ngambek. Iya. Jadi mancing tuh sambil ngopi malam-malam. Ada apaan emang? Aman lah. Coba ke bawah sini bang. Tuh, di bawah. Pelampung.
Yeay, akhirnya kita malam Jumat berdua doang di tepi danau Setu Lebak Wangi. Nah ini tapi kita nih bertepinya juga enggak di tepi yang luas ya. Ini ya di bawah pohon bang ya. Pohonnya coba senter ke atas bang. Tuh, seperti ini nih. Nah, tuh teman-teman. Jadi banyak perahu ya? Kalau siang ramai nih. Berarti dalam dong nih? Lumayan dalam bang. Berapa meter? Ada 45 tapi. 45 meter. Ini ke katanya kan banyak yang mancing bang. Kok ini sepi bang? Iya malam Jumat. Oh, malam Jumat mah gak ada yang mancing ya? Iya. Biasanya kalau ramai itu malam apa tuh? Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Malam Sabtu malam Minggu. Oh malam satu malam ini berbaris nih di pinggiran ini nih. Iya ramai, sana menjajar dalam juga banyak. Nah itu keluar tembus jalan mana tuh? Jalan Raya Parung. Oh itu jalan Raya Parung. Lah tadi ngapa kita muter ke sana bang? Kan tadi kita rencananya mau ke itu Lengkong Barang. Oh gitu. Kita mancing di bawah pohon nih. Tuh. Ini setu. Ini sebenarnya setu. Jadi karena kita mancingnya dari tadi. Lebak Wangi ini ada tempat wisatanya nggak sih? Ini ya, anak-anak lah, keluarga. Oh keluarga. Lanjut atau pulang? Abis ini pulang kalau nggak dapet ya. Yaudah kita langsung balik teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan mancingnya dari tadi cuma begini-gini aja. Sebenarnya ada yang makan cuma nggak pernah dapet. Tadi juga hujannya deras banget. Akhirnya mungkin next time kita bakal video atau bikin konten-konten yang lebih seru lagi, seperti kita main ke curug, entah itu kita ke alam, naik gunung, atau cari belut di pinggir-pinggir kali. Nah yang pasti banyak banget teman-teman, karena channel ini channel videonya random. Gua pergi ke curug, camping ceria, terus ada lagi mancing belut, banyak punya. Ini kita harus kemana bang? Sekarang bang? Sepertinya kita pulang saja karena kopinya udah habis, gerimisnya juga udah mulai reda. Mulai ada lagi. Oh iya tuh. Oke jadi sampai jumpa di video berikutnya dan kita coba main-main ke tempat lain teman-teman. Bukan gitu bang? Bukan.